Komunikasi Diniyah Takmiliyah FKDT gelar wisuda santriwan dan santriwati Madrasah Diniyah C Kecamatan Cigombong yang dipusatkan di Pondok Pesantren Al-Furquniyah yang berada di Kampung Citugu Desa Tugujaya Kecamatan Cigombong Bogor Kamis 22 Juni 2023. Seperti yang dikatakan KH Ading sebagai mudir Mahad Al-Furquniyah, alhamdulillah hari ini sebanyak 38 madrasah diniyah sekecamatan Cigombong mengikuti kegiatan wisuda. Peran madrasah diniyah Madin sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai toleransi dan pencegahan paham radikalisme sejak dini, khususnya pada anak-anak. Meskipun Madin sebagai wadah pendidikan dini ilmu agama Islam tidak termasuk pendidikan formal, namun kontribusi mereka dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia tidak diragukan. Sudah sejak lama Madin ada di berbagai daerah, mulai dari kota hingga pelosok-pelosok desa. Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah FKDT merupakan forum bagi Madin-Madin di seluruh Indonesia sebagai wadah untuk saling berinteraksi dan berkembang. Keberadaan FKDT menjadi sangat penting. FKDT itu memiliki peran yang penting. Karena bagaimanapun juga mereka memberikan materi-materi pendidikan keagamaan. Termasuk bagaimana Al-Quran berbicara tentang Hablu Minallah, wa Hablu Minannas tentang manusia di bumi sebagai khalifah. Khalifah adalah orang atau makhluk yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi penjaga dunia. Semua manusia berakal sehat mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dunia. Ironisnya, manusia sering kali justru bersikap sebaliknya. Ketuanya siapa Pak Haji? Pak Haji Ahmad yang tadi. Haji Ahmad, ya kan. Nah ini kan semua kan gabungan ya Pak Haji ya. Bukan gabungan tidak ala Fukoni Haji ya kan. Kalau tidak ya Pak ya. Nah maksud saya gini Pak Haji. Kalau ketua dari mana? Dari forum ini tadi Pak Haji siapa? Pak Haji Ahmad. Pak Haji Ahmad. Mungkin terakhir singkat saja Pak Haji. Dari 38 dinia ini. Mungkin Pak Haji ada sedikit himbauan atau bagaimana? Ya, saya sih tetap ini berharap bahwa wisuda akbar FKDT Cigombong ini jadi momentum untuk sama-sama bekerjasama terhadap pendidikan agama terutama. Karena memang, ya mohon maaf, krisis sekarang krisis moral, ya kan? Krisis akbar. Maka kita harus perkuat pendidikan agama apa ini madrasah ini. Maka saya tetap sampaikan kepada juga. Generasi yang harus kita selamatkan adalah generasi yang menyebabkan dari sisi mana. Reporter Palapa TV Navin dan Sabarudin mengabarkan.